Hah? Alhamdulillah ya. Udah berapa menit ibu? Itu mati tadi udah 38. Ini ulang lagi tadi. Diulang itu bu. Okay. Mulai berapa lagi? Mulai satu lagi. Satu lagi ya. Okay. Ya. Kita mulai ya pak. Bismillah. Bismillah. Sekarang kita minuman yang ketiga terakhir ya pak. Kopi. Kopi sama rempah-rempah. Ya, berapa tadi kurmanya pak? Kurmanya tadi totalnya tadi. Totalnya. Wis apa-apa wis berapa pun ya. Ini ada satu lagi ya pak. Ini harus di. Saya nanti pak sudah kopi tadi. Rempahnya kopi itu pak obat ternyata. Bisa cerita kecil ya ibu. Kita mulai ya ibu, kita sholawat lagi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat.
aku mohon dengan minum ya Allah, aku mohon dengan ketika ini yang penuh rempah-rempah ini, terutama kopi ini, ya. Jadikan kopi rempah-rempah yang berkah, di kekuatan Pak Undawannya ya Allah, memulai puasa 24 jam dengan minum 13 ini, aku mohon sembuhkan semua penyakitnya ya Allah, sembuhkan semua penyakitnya supaya bisa ibadah dengan lancar. Allah masyarakat di masyarakat di Allah masyarakat di Alhamdulillah Guru Kami Alhamdulillah. Saya sebetulnya ini persis Pak Munawat, tapi badan saya sudah kurus sekali. Ini untuk gemuk atau orang yang sudah polis mati yang kurus habis itu, minuman seperti ini, rempah-rempah seperti ini. Makanya orang mana-mana saya suruh ke Jakarta, suruh kemana-mana, saya enggak mau Polisma, karena di sana enggak tersedia. Ininya loh Bu, kalau bawa gini gimana gitu, ke ruangannya, ke dapurnya juga gimana, kalau enggak ya kan, ada di sini bebas rumahnya sendiri. Ya Pak, alhamdulillah ada rumah satu ya Pak tadi. Sudah, Pak Munawat, siap-siap minum yang ketiga dan tidur baik dan disolawati saya juga Pak. Itu waktu itu lapar Pak, lapar Ibu. Ya Allah, Ibu dijaga Pak Munawarnya. Ya Ibu. Siapa? Ini tidak sembarangan orang melakukan, sangat jaman. Kalau tidak kemauannya kuat, kalau belum lulus 8 jam juga tidak bisa. Langsung 24 jam tidak bisa. Ya Ibu ya, harus tahapan-tahapan. Jadi tadi Pak Munawat nih. Iya. Ya. Alhamdulillah. Amin. Iya, Ibu. Ya, alhamdulillah. 3 gelas sudah terlampaui ya Pak Munawat. Iya. Kalau kenyang enggak batuk Pak Munawat. Gitu. Betul. Kalau lapar, batuk berarti banyak kimia dalam tubuh. Seperti saya ini, gitu. Masih buahnya. Kimia itu dari apa? Dari 4 macam itu, nasi, gula, tepung, minyak-minyak. Itu belum yang lainnya, batobati apa? Jalanan itu ya, Pak Munawar? Iya. Dijaga 24 jamnya. Karena inilah pengobatan terakhir lama 10 hari. Semuanya ada di Pak Munawat. Yeah. Ya kan? Yeah. Itu. Ya Ibu ya. Ibu supaya nanti insya Allah kalau sudah sembuh, sudah ringan. Ya Ibu ya. Jangan lupa setiap kali Ibu sholat, dibantu doa suaminya ya Ibu, karena sukses suami ada di istri ya Pak Munawar. Berat ini jenengan Pak Munawar ya, karena sakit itu, gara-gara sakit itu akhirnya jenengan sudah biasa puasa 8 jam sekarang 24 jam. Kalau jenengan sukses 24 jam, insya Allah sukses dunia dan akhirat. Amin. 10 hari, hari ke-11 sudah melakukan yang namanya puasa Daud. Hari ke-11 jenengan tidak puasa. Dah. Hari ke-12 sampai seterusnya melakukan puasa Daud Ibu. Itu. Insya Allah dengan Daud rezeki datang sendiri. Amin. Itu.
baru dapat sertifikat dari Allah, dipanggil sama Allah kalau puasa Daud itu. Puasa tertinggi di sunnah. Di sunnah. Ya, seperti Nabi Daud. Itu ya Ibu ya. Dijaga semuanya. Ini luar biasa hari ini. Jadi besok ininya jam 8 ya Pak. Ya, jam 8. Nggih. Nggih, kita akhiri alhamdulillah hirobil